Saudara, kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Malang. Angin kencang yang melanda pantai selatan beberapa hari terakhir berdampak pada naiknya harga ikan laut di pasaran. Kenaikan rata-rata untuk setiap jenis ikan sebesar Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Di pasar tradisional Kota Malang, harga hampir semua jenis ikan laut naik Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Seperti ikan cumi yang naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram. Udang laut dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan karena dampak angin kencang di pantai selatan. Akibatnya pasokan ikan dari nelayan berkurang hingga 50%. Jika biasanya pedagang bisa memasok 10 kilogram untuk masing-masing jenis ikan, kini pedagang hanya bisa memasok ikan sebanyak 5 kg untuk masing-masing jenisnya. Kalau dorang biasanya 50, sekarang 35. Iya, kalau ikan apa itu kakap naik sampai 10. Biasanya 45 jadi 55. 55 sampai 60. Penyebabnya apa, Pak? Kok naik semua intinya? Angin itu, cuaca, sama biasanya padangan itu.